Manajemen PSIS Semarang memperpanjang kontrak pelatih fisik asal Padang, Alek Aldayudi. Dia dinilai berhasil menjalankan tugasnya dengan baik musim lalu. Tak tanggung-tanggung, pelatih berlisensi A tersebut diperpanjang kontraknya hingga tahun 2025. Alek Aldayudi dianggap mampu mengangkat fisik pemain PSIS Semarang. "Pelatih Alek, kami perpanjang kontraknya hingga tahun 2025," ungkap CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, seperti dilansir dari laman resmi klub. PSIS menganggap pelatih Alek berhasil menjalankan tugasnya dengan baik di musim lalu. Fisik para pemain meningkat setelah pelatih Alek datang, tegasnya. Menurut Yoyok Sukawi, tugas Alek Aldayudi akan bertambah musim depan. Dia tidak hanya fokus mengurusi fisik penggawa Laskar Masa Jenar, tugasnya selama 2 tahun ke depan akan semakin banyak, karena dia akan membawahi beberapa divisi. Pelatih Alek akan menjadi kepala kebugaran tim yang membawahi dokter, fisioterapis, hingga ahli gizi, tandas Yoyok Sukawi.